api. Nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.